Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya hari ini, Tangerang Hidroponik. Kali ini kita akan membahas soal penggunaan netpot yang sesuai dengan ukuran pipa. Di sini saya menggunakan pipa ukuran 2,5 dim dan 2 dim. Masing-masing pipa memiliki netpot yang berbeda pula. Oke, inilah netpot yang saya gunakan, berukuran 7 cm pada pipa 2,5 inci dengan diameter lubang tanam 54 mm. Ini adalah posisi tanaman saat berada di pipa 2,5 inci tanpa menggunakan netpot, dan akan kita coba bandingkan saat kita pindah ke pipa 2 inci. Oke, inilah modul pembesaran 2 inci saya, full. Dimana semua daun bisa terpapar cahaya matahari langsung. Oke, inilah selada lily bell saya yang kemarin sudah pindah tanam ke modul pembesaran, masuk ke modul pipa 2,5 inci menggunakan netpot 7 cm. Oke, inilah modul 2 in yang menggunakan netpot. Di sini saya menggunakan netpot diameter ketinggian 5 cm. Diameter lubang 44 mm. Oke, diharapkan para penggiat tidak lagi salah menentukan ukuran netpot, diameter berapa yang dipakai, dan ukuran pipa yang berapa dipakai. Kesemuanya harus sinkron supaya tidak ada lagi kesalahan di dalam membuat modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.